Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita, kuliah duha kita melalui kitab Penawar Bagi Hati di Masjid Negara Kuala Lumpur ini. Setelah kita bercuti panjang pada hari ini 9 hari bulan 2 2019, kita dapat sambung balik. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bab bahagian yang ketiga, iaitulah bahagian sifat Al-Mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kitab kita ni Tuan Syekh Muallif Rahimahullah Ta'ala telah membahagikan tiga bahagian. Bahagian yang pertama, anggota tujuh. Bahagian yang kedua, 10 sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian kita masuk kepada kategori yang ketiga, as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji yang keenam, pada menyatakan ikhlas. Ini yang kita paling bimbang hari ini, masalah ikhlas. Setiap amalan itu dia bahagi dua. Para pelajar tanda situ. Amalan kita yang kita lakukan ini terbagi kepada dua. Bahagian yang pertama, bahagian ruh kepada amalan, dia panggil masalah hati, ikhlas ke tak ikhlas. Yang ni tidak ada manusia yang boleh mengesannya selain daripada tuannya sendiri, dan penilaiannya hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui kita lakukan ini ikhlas ataupun tidak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kategori yang kedua dalam ibadat itu, iaitulah pelaksanaan amalan itu sendiri. Dalam bahasa istilah dipanggil mutaba'ah. Kita ikut cara pelaksanaannya, mengikut apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua perkara ini tak boleh berpisah, di antara ikhlas amalan hati dan mutaba'ah yang zahir pelaksanaannya. Mutaba'ah zahir pelaksanaan. Bab kita ini iaitulah pada menyatakan ikhlas. Cuba tengok definisi, takrif dia. Ikhlas adalah satu sifat mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam setiap ketaatan dengan qasad. Apa dia dengan qasad? Memang kita buat ni matlamat dia kerana Allah, itu mana qasad. Ada juga benda yang tak perlu matlamat, contohnya kita nak makan, makan je. Kalau tak niat kerana Allah Ta'ala pun kita nak kenyang, kan? Tetapi kalau kita niat kenyang tu kerana Allah, untuk mengabdikan diri beribadat kepada Allah Ta'ala, kita boleh pahala walaupun makan. Itu kepentingannya niat, kepentingannya ikhlas di dalam gerak kerja amalan kita. Iaitu seseorang yang melakukan segala ketaatan itu demi mendapatkan kasih Allah, dan tiada yang lain daripadanya. Apa dia yang lain itu? Seperti pujian manusia. Nah, ini yang kita bimbang hari ini. Semua yang kita buat, lepas 10 minit kita pun tunggu berapa like dapat. Masalah mazhab like ni berat juga ni. Masalah mazhab yang meruntuhkan, meruntuhkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamah. Ataupun kita buat lain kehendak dengan semata-mata harta dunia untuk dimuliakan dan lain-lain yang membawa kepada keduniaan. Sebenarnya ikhlas itu satu kelakuan hati yang terpuji. Dia panggil amalul qulub, amalan hati.
sesuatu amal ibadah tidak diterima melainkan dengan ikhlas. Tulis tepi kitab tu, syarat diterima amal. Berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut format peraturan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa istilah dipanggil mutabaah. Dua ni mesti ada. Sesuatu amal ibadat tidak diterima melainkan dengan ikhlas, dan tambah tepi itu, dan mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Ini arahan ikhlas. وَمَا أُمِرُوا مُخْلِصِينَ. Dan kita kena buat secara ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ni semua orang ingat. Betul tak? Kau ada lagi orang tak ingat hadis ni? Innamal a'malu bin niyat, wa innama, coba kata, wa innama likullim ri'im manawa. Maknanya setiap amalan kita itu dengan niat. Dan tengok terjemahan dia, setiap perkara itu berdasarkan apa yang diniatkan. Maksudnya tidak ada suatu yang tidak diniatkan dan orang lain tidak boleh berniat untuk dirinya. Oh, jangan kata tunggu orang lain niat untuk kita, tak mungkin. Oleh itu, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oleh itu, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, yang berpindah daripada kafir kepada Islam dan ikhlas bagi menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah mulia, diterima dan diberi pahala. Namun sesiapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun perempuan yang ingin dikahwini, maka hijrahnya adalah atas apa yang diniatkan. Hadis ini direkodkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis inilah menjadi asas kepada semua ibadat-ibadat kita, bermula dengan niat. Kalau tengok dalam Quran, tak ada niat. Kan kita baca dalam ayatul wudu surah Al-Maidah tu, iza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, bila kamu nak salat, maknanya ambil basuh muka kamu. Dia tak sebut niat. Niat ambil mana? Ambil daripada hadis innamal a'malu bin niat. Maka hadis ni panjanglah. Begitu keji perbuatan mereka yang menzahirkan ingin berhijrah kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapi menyembunyikan dalam hati niat yang sebenar. Sekalipun mencari harta benda dan perempuan itu hukumnya harus di sisi syarak. Kita nak harta, harus. Nak apa pun harus. Sebab itu kita tengok hari ini ramai orang berhijrah, kan? Orang ni dulu sebagai tok solat, sekarang ni sudah berhijrah. Penyanyi kau, pelakon kau, dulu tak tutup aurat, sekarang ni sudah berhijrah. Itu dia panggil hijrah, dia ikut dia lah. Dia kerana Allah Ta'ala, dia jadi. Kalau kerana hijrah tu kerana nak cari benda, biar. Kita tak usah duduk sibuk-sibuk. Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang pentingnya kita sendiri ni, dalam gerak kerja kita, dalam ibadat kita, dalam perbuatan kita, biarlah kita betul-betul lakukan semua perkara itu kerana Allah Azza wa Jalla. Dan ada disebut dalam riwayat,
Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas adalah satu rahsia daripada rahsiaku. Aku tinggalkannya pada hati orang yang aku kasihi dari kalangan hamba-hambaku. Tengok, asar ini ada masalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hasan Basri sebagai hadis mursal. Tengok dalam nota, Al-Iraqi kata apa? Bila kata hadis mursal, maknanya hadis dia riwayat terus tabi'in kepada kepada Nabi. Dia gugur sahabat. Sebab Hasan Basri itu tabi'in. Kan? Patut dia di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ada seorang sahabat. Itu dipanggil mursal. Hadis mursal. Kata di Al-Iraqi, hadis ini daripada Musalsalah Al-Qazwini, daripada riwayat Ahmad bin Atha Al-Hujaimi, daripada Abdul Wahid bin Zaid. Kedua-dua perawi ini adalah matruk. Manakala kata rawi matruk itu ditinggalkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Al-Qushairi dalam risalahnya Ar-Risalah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah daripada Ali bin Abi Talib dengan sanad yang dhaif. Manakala nak angkat ke Nabi itu memang tak boleh angkatlah. Dua-dua rawi itu Iraqi kata matruk, maknanya rawi yang tidak boleh diterima. Jadi eloknya kita kata ada asar riwayat yang mengatakan. Itu kaedah dia. Manakala hadis itu berat, kita jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik. Kita perlu mengetahui ikhlas itu mempunyai tiga peringkat. Ikhlas itu ada tiga peringkat. Seperti yang disebut oleh Syaikhul Islam. Tanda sikit. Dalam mazhab, setiap mazhab ada Syaikhul Islam dia. Dalam mazhab Syafi'i, bila sebut Syaikhul Islam, maka dia akan pergi kepada seorang tokoh ulama, nama dia Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Dalam mazhab lain pula, mazhab Hanbali kata-kata Syaikhul Islam, nama tokoh dia Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah. Jadi kalau kita belajar fiqh mazhab, ada semua istilah. Istilah Al-Qadi siapa, Syekh siapa, itu dipanggil istilah ulama. Jadi dalam fiqh Syafi'i, kalau kata Syekhul Islam, maksudnya Zakaria Al-Ansari. Di dalam syarah kepada risalah Ar-Risalah Al-Qushairiyah Abdul Qasim Al-Qushairi, ini ada satu risalah, nama kitab dia Ar-Risalah, kitab tasawuf. Jadi katanya ikhlas itu ada tiga peringkat. Yang pertama, apabila seseorang hamba mengerjakan ibadah hanya kerana menjunjung perintah Allah. Kita buat ni betul-betul kerana nak ikut perintah Allah saja. Kita tak mikir dah tentang pahala-pahala dia boleh bidadari ke boleh syurga. Maka ini adalah ikhlas yang sangat tinggi. Kalau kita tengok sebenarnya tak bercanggah. Orang yang darjatnya tinggi, dia mikir ikhlas saja sebab dia yakin ada pahala. Dia yakin setiap yang dia buat itu ada pulangannya, pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia letak satu je. Apa dia? Ikhlas. Peringkat yang kedua, ikhlas pertengahan. Iaitulah apabila seorang yang mengerjakan ibadat kerana menuntut pahala dan melepaskan dirinya daripada seksaan api neraka. Kan? Kenapa buat ni? Saya buat ni sebab Allah Ta'ala suruh. Kenapa buat ni? Takut kena seksa. Kita kata itu ikhlas darjat yang kedua. Macam yang kita duk kempen kepada jemaah ni. Kan? Masing-masing ada dah ni. Ini adakah dia masuk dari ikhlas peringkat kedua atau peringkat pertama, kita tengok nanti. Oh, kenapa buat solat sunat ni? Sebab nak dapat pahala mahliga dalam syurga. Nah, dia kata itu darjat yang kedua. Jadi darjat yang tinggi, kita buat je kerana Allah Ta'ala. Allah nak bagi mahliga berapa buah, itu kuasa Allah Ta'ala. Tetapi tidak salah. Makam kita, darjat kita hari ni, darjat motivasi. Nak bagi semangat, kenapa buat? Aku nak benda ni. Jangan pula kata, siapa dia buat kerana nak syurga, nak rakun, lah salat lah.
offer, tawaran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri. Bukannya kita sendiri yang reka, Nabi beri. Buat ni dapat ni. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Peringkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah. Iaitulah mengerjakan ibadat semoga Allah memuliakannya di dunia dan selamat daripada kebinasaan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, contohnya seperti mereka yang membaca surah Al-Waqi'ah supaya Allah murahkan rezeki. Oh, tiap-tiap malam Al-Waqi'ah. Kenapa tu? Nak suruh mudah rezeki. Pagi-pagi solat duha dulu. Kenapa? Mudah nak minta projek. Ada setengah orang ni, toke-toke ni, solat duha tu dia panggil solat projek. Kalau kita pergi dekat dengan pejabat-pejabat kerajaan, ramal kat surah. Lepas apa ni? Lepas solat duha ni, nak pergi masuk tenda. Tenda projek lah. Apa dia projek balok ke projek kayu. Yang pentingnya, kita letakkan ibadat itu kerana, kerana dunia lah. Kedua, seperti mereka yang baca surah An-Nas supaya dipelihara daripada waswas syaitan. Tak salah juga, asalkan ayat bacaan-bacaan itu waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata baca. Cuma dari sudut ranking, tusunan tahap keikhlasan itu rendah, tahap yang ketiga. Jadi kita hari ini kena naik kepada tahap yang kedua lah. Nak naik yang pertama sekali tak apa, tinggi sangat. Mungkin makam kita ni belum sampai ataupun tak sampai, kita ambil tahap yang kedua, iaitulah kita buat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, kita nak juga pahala yang dijanjikan supaya kita tidak lemah semangat, supaya tidak lemah, tak lemah semangat. Tapi jangan turun. Yang ketiga ni nampak sangat nak kepulangan dunia tu, nampak sangat. Jangan. Karena itu saya bimbang hari ini menjadi satu trend. Sebahagian daripada pendakwah dia ambil belaka, sakit lutut ayat ni, sakit kepala ayat ni. Akhir sekali semua ayat Quran tu telah dijadikan ayat, dibahagi-bahagikan kepada anggota kita. Sakit kepala ayat ni, sakit lutut ayat ni, suami tak balik 3 hari ayat ni. Mana akhir sekali fungsi Al-Quran itu tidak duduk di kitabul hidayah, dia duduk di kitab jadi jampi-jampi. Itu pun kita kata tidaklah salah. Atas dasar kita ambil berkat dengan ayat Quran, cuma dibimbangi takut itu je fungsi Quran. Turun down dia punya darjat 6. Oleh itu, ini berat lagi ni. Darjat yang bawah daripada yang ketiga, selain daripada tiga peringkat ini, dikenali sebagai riya, buat bukan kerana Allah. Janganlah. Walaupun kita niatkan Allah salat duha tu kerana nak rezeki murah, tapi dibimbangi kalau tak ada projek, tak ada duha lah. Teruskanlah dengan kita baiki hati kita, baiki apa ni niat kita, mudah-mudahan dia akan naik dan lebih baik insya-Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Al-Arba'in, ada sebuah kitab Imam Ghazali nama dia Al-Arba'in fi usuliddin. Nah, kitab ni jarang orang baca. Dirujuk ya. Tak ada lah jadi tag mukara di surau, tidak ramai. Bukan kata tak ada langsung, ada. Ada beberapa kitab yang anda nak perkenalkan kepada masyarakat. Insya-Allah kita minta sahabat-sahabat kita terjemahkan. Di antara kitabnya Adabud Dunya Waddin lil Imam Al-Mawardi. Ini cantik ni. Kalau ada ustaz-ustaz muda-muda nak gaji ngajar ni, ambil kitab ini, perkenalkan balik kepada masyarakat. Mana dalam kitab kita ni, ulama-ulama kita, banyak lagi kitab-kitab adab tapi tidak ditonjolkan, tidak dibaca. Al-Adabud Dunya Waddin lil Imam Al-Mawardi contohnya. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuliddin, ketahuilah ikhlas itu mempunyai tiga rukun. Tanda ikhlas ada berapa rukun? Ada tiga. Yang pertama hakikat, yang kedua asal, yang ketiga kesempurnaan. Mari kita tengok apa huraian dia. Hakikat, asal,
dan kesempurnaan. Apa dia maksud asal? Asal yang dimaksudkan adalah niat. Balik semula ke niat, iaitu menghadapkan muka kepada Allah Azza wa Jalla. Mana asal segala ibadat kita ni? Mesti niat, ikhlas. Hakikat yang dimaksudkan adalah menafikan adanya percampuran dalam niat. Aku buat ni betul-betul kerana Allah. Tapi kita bimbang, takut bercampur di antara untuk Allah dengan untuk benda lain. Dan akhir sekali, kesempurnaan yang dimaksudkan adalah benar. Minta maaflah saya kalau saya sebut ini di atas rasa mencari kesempurnaan. Contoh hari ini bila kita ada kematian, orang yang pergi nak salat jenazah, mereka ini ikhlas atas dasar hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim ke atas seorang muslim, kan? Tapi tengah-tengah duduk salat, ada orang lalu telah sah duduk bagi sampul, seret-seret duduk masuk celah jari, tengah duduk orang gini masuk sampul sini, sampul. Kita kata ini gangguan ikhlas. Bila kita tengah duduk doa, jeling juga, hijau ke merah, ada gangguan ke tidak? Jangan diberi. Kalau nak sedekah kepada si mati, kita sedekahlah lepas ni. Jangan kaitkan solat itu dengan sedekah. Takut jadi bercampur dah niat kawan tu. Masya Allah, asalnya mari kerana Allah Ta'ala, tapi tengok, ingat kau merah, hijau. Turun down dia punya peringkat. Kita tak kena. Ini di antara dia panggil gangguan-gangguan dalam keikhlasan kita. Jangan sampai peringkat. Ibadat yang kita buat itu bertukar kerana dunia, jangan. Dan akhir sekali, kesempurnaan yang dimaksudkan adalah benar. Maknanya kita nak ikhlas dalam niat kita, tidak ada percampur dengan benda lain. Yang ketiga, sempurna, maknanya benar yang kita buat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Maka benar itu mempunyai 6 peringkat. Dalam kitab ni dia ada pecahan tu banyak. Benar tu pula ada 6 peringkat. Sesiapa sampai kepada semua peringkat ini, maka dia dinamakan dengan siddiq. Orang panggil as-siddiqin dalam doa kita, kan? Ma'asyuhada wal anbiya was-siddiqin was-salihin. Siddiqin, orang yang benar. Iaitulah orang yang berada dalam kebenaran. Cuma siapa yang boleh beri title siddiq? Siapa boleh beri? Kita jangan mudah-mudah nak letak label orang ni, ni ahli siddiq, ni orang yang bertaraf al-alif al-arif billah. Tidak ada siapa yang boleh buat suka-suka ditularkan. Akhir sekali orang panggil al-arif billah berlaku pada dia. Kalau jawatan di mahkamah tu yang arif itu jawatan. Jadi dalam ilmu al-qulub ini bukan senang untuk kita nak buat penilaian. Orang ni arif billah, orang ni habrul ummah, orang ni Allah, masya Allah, tabarakallah. Baiklah, peringkat-peringkat benar as-siddiq itu seperti berikut. Yang pertama, benar pada setiap perkataan dan kelakuan. Dia benar dua-dua, perkataan dia benar, kelakuan dia benar. Inilah yang dikatakan yang tertinggi darjat. Supaya kita ni orang yang betul-betul dengan Allah Azza wa Jalla, tak pernah cakap bohong. Yang kedua, benar pada niat. Benar pada niat, iaitulah bersih pada perkara yang menyeru kepada kebajikan. Bersih kepada menyeru kebajikan, artinya tidak bercampur dengan perkara yang menyeru kepada kejahatan. Maksudnya kita nak hak baik ya. Sekiranya ada percampuran, maka terhapus kebenaran pada niat, kerana perkara ini kembali dia kepada ikhlas. Kena telitilah sikit, dia punya istilah dia kadang-kadang ada seni dia. Yang ketiga, benar pada cita-cita. Seperti seorang yang bercita-cita untuk bersedekah. Bercita-cita untuk bersedekah, sekiranya dia mempunyai harta. Aku ni kalau ada harta, aku nak sedekah. Kan? Semangat dia tu.
Namun kadangkala cita-cita itu lemah dan ragu-ragu. Terkadang pula cita-citanya putus, masya-Allah tabarakallah. Bahkan bertambah kuat. Mula-mula tadi semangat, lepas pada ni tak ada cita-cita dah. Bertambah pula kepada dunia. Maka cita-cita yang kuat dan putus itu dinamakan sebagai kebenaran yang kuat. Nah, jadi kalau kita betul-betul cita-cita dalam benar-benar cita-cita, mana aku ni kalau ada duit aku nak sedekah. Kalau ada ilmu nak sebarkan. Kalau aku sihat aku nak bantu orang. Itu dipanggil benar dalam cita-cita. Jadi ada kalanya dia bertambah kuat dan ada kalanya wal iyaz billah dia juga akan down. Dalam hadis Nabi sebut tentang la hasada illa fisnatain. Tanda hadis itu. La hasada illa fisnatain. Nabi SAW beritahu tak boleh kita hasad, kita nak dengki kepada orang kecuali dua perkara. Cuma hasad di sini bukan hasad nak menghilangkan apa dia ni nikmat orang, tapi hasad di sini lebih kepada nak jadi macam dia. Kita tengok orang kaya, Allahu Akbar, aku kalau kaya aku nak derma infak fisabilillah. Tengok orang ada ilmu, aku nak belajar sungguh-sungguh nak sebarkan ilmu. Itu dia panggil ghibtah dalam bahasa ya, ghibtah mana nak jadi macam orang ni. Itu benar dalam cerita-cerita. Maka Nabi kata dua benda yang kita boleh rasa nak jadi macam orang tu, orang kaya yang sedekah, orang alim yang menyebarkan ilmunya. Ya biar betul-betul lah nak sungguh, nanti kita jadi kaya pula sayang pula akhir sekali terkenangnya dia ni pakcik bakhil pula dah, masya Allah tabarakallah dah. Mana dia tu? Oi, masa belum kaya dulu dia lah orang paling hebatnya berjuang nak jadi kaya. Bila dia sudah kaya, dia pula orang paling bakhil sekali. Orang miskin pergi kat rumah dia, dekat tembok pagar rumah dia pun kena halau dah. Ah, berat. Jadi kita nak tengok orang benar cita-cita, kita tengok berbeza waktu dia bercita-cita dia apabila dia berkuasa. Apa yang dia buat? Masya-Allah tabarakallah. Yang keempat, benar dalam menyempurnakan cita-cita. Seseorang itu tidak menyalahi cita-citanya benar lagi kuat seperti Allah menegaskan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir ila akhir ayat. Minal mu'minin, ada di kalangan orang-orang yang beriman itu ada yang sangat bersikap benar menunaikan apa yang dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Ayat Quran ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi, ada yang sudah mati, wa minhum man qada nahbahu, ada di kalangan mereka yang sudah mati syahid, wa minhum man yantazir, ada yang sedang menunggu untuk mati. Itu dia panggil menyempurnakan cita-cita yang benar tadi. Kita tunjuk bukti kita nak sungguh. Tadilah cita-cita nak kaya. Sebab apa nak kaya? Sebab nak bantu orang miskin. Balik-balik tengok akaun rumah kita, banyak dah ada pun. Tapi nanti dulu, dalam bank baru ada 500,000, tunggu 5,000,000 baru nak sedekah. Baru nampak orang ni cita-cita dia tak betul. Berangan-angan bukan bercita-cita. Dia lain. Angan-angan dengan cita-cita itu berbeza. Kita naknya cita-cita, jangan angan-angan. Angan-angan dia mikir tak buat. Yang kita bimbang hari ni, kita ni dalam kumpulan angan-angan. Awak nak apa? Syurga. Solat macam mana? Gitulah. Jadi dia memang takut kita ni lebih kepada angan-angan. Ayat tadi dalam surah Al-Ahzab 23. Yang kelima, benar dalam setiap pekerjaan. Seseorang itu tidak menunjukkan kelakuan yang tidak ada dalam hati dan hanya menunjukkan kelakuan yang ada dalam hatinya. Ini bermaksud ada persamaan pada perbuatan zahir anggota dengan hakikat hatinya. Mana hati dia cita-cita tadi, dia jelmakan melalui anggota dia yang kita buat. Anggota kita ni zahir, betul lah apa yang ada dalam hati.
Ini bermaksud ada persamaan pada perbuatan zahir anggota dengan hakikat hatinya. Sekiranya ada persamaan, nascaya sekiranya tidak ada persamaan, nascaya dia tidak benar. Bahkan itu adalah riak, seperti menzahirkan anggotanya yang khusyuk namun dalam hatinya mengharapkan ada yang memuji. Na'uzubillah. Jadi kita nak penawar bagi hati para jemaah sekalian, kita kena sentiasa banyak ulang kaji, banyak meneliti, banyak koreksi muhasabah diri kita. Malam-malam kita dah termenung dekat nak tidur, ambil wuduk siap-siap, baca zikir belum tidur, sambil-sambil duduk tidur tu kita memikir, ya Allah ya Tuhanku, aku solat hari ni, aku puasa hari ni, aku sedekah hari ni, ikhlas ke tak ikhlas? Cuba kita kaji. Kalau sempurna boleh, kita kata insya Allah kita teruskan esok. Kalau rasa ada bermasalah, maka pada saat itu kita bertekad insya Allah kita akan betulkan balik. Mudah-mudahan Allah ampunkan yang hari ini, yang rusak hari ini. Tapi kalau langsung kita tidak ada muhasabah, dia panggil majlis al-ta'nib an-nafs. Kita cela diri kita sendiri di dalam kecuaian dia dalam melaksanakan tugas mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak para jemaah sekalian, kita hidup dalam zone selesa kata orang sekarang. Duduk dalam keadaan rasa aman, damai. Tak ada apa benda yang kita rasa tak bersalah saya ni, yang bersalahnya orang lain. Elak. Maka kita tidak akan sedar dan kita akan tidak akan mendapat keinsafan di dalam masalah ini. Yang keenam, benar segala yang batin seperti khauf. Ingatlah, dalam kitab kita ni, dia panggil kitab pengajian hati ni, banyak istilah-istilah yang perlu kita kena ingat. Khauf, mana takut pada Allah Ta'ala. Khauf, sabar dan tawakal, iaitulah mengetahui maksud khauf. Raja mana pengharapan kita. Sabar, syukur, tawakal dan lain-lainnya. Dia merasakan dalam hatinya terdapat semua sifat yang dinyatakan sehingga semua kelakuan itu menjadi tabiatnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, alaikum bisidq, hendaklah kamu sentiasa bersikap benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena yang benar itu akan membawa kita kepada kebaikan. Sentiasalah seorang hamba Allah Ta'ala itu bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiqan, hamba yang benar. Nah, jadi Nabi kita bagi peringatan daripada jangan sekali-sekali kamu cakap bohong. Fa innal kadhib, mana pembohongan itu akan bawa kepada jadi khianat, ila nar, bawa kepada neraka. Orang ini berterusan bercakap bohong sehingga dia dikenali, ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai kazzab, pembohong. Jadi masalah benar, masalah bohong ini bagi anak satu perkara yang perlu dididik anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya mereka tidak membesar dalam keadaan kebohongan. Ini bahaya sekali apabila satu perkara dijadikan satu benda kecil, janji tak tunai tak apa, cakap bohong pun biasa. Maknanya lepas pada tu orang jadi biasa, semua orang cakap bohong belaka, itu bahaya. Nah, jadi kita pun bila bohong pun tak ada apa-apa, semua orang bohong belaka, bukan saya seorang. Akhir sekali menjadi satu masyarakat pembohong, maka akan lahirlah warga-warga masyarakat yang suka berbohong, wal'iyazubillah. Tamaklah kita dalam bab benar.